Salam budaya desa. Selamat siang Sobat Kongres dari kawasan Kampung Mataraman, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Saya Endah Sulistiorini menyapa Anda di layar webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang menyodorkan tema besar Membaca Desa, Mengeja Ulang Indonesia, Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa. Untuk kali ini kita akan bicara tentang komunikasi, media, dan influencer. Dan tujuannya adalah bagaimana merumuskan kebijakan komunikasi publik dalam tata pemerintahan desa menuju Indonesia baru. Apa upaya agar masyarakat mendapatkan berita yang akurat dan terpercaya? Jadi pertama sikap kritis, waspada. Referensi yang paling sederhana adalah media-media resmi, media mainstream. Itu pun belum menjamin 100% tidak hoax. Paling tidak itu akan menolong Anda supaya kemudian tidak terprovokasi oleh hoax apapun. Karena indikatornya sederhana sebenarnya dalam komunikasi. Pertama, pemberi pesannya. Pemberi pesan tentu harus dari otoritas-otoritas yang ada di desa tersebut. Jadi kalau perlu atau tidak, ya tergantung kebutuhan. Misalnya suatu daerah, katakanlah provinsi atau kabupaten, memandang bahwa kualitas kepemimpinan di beberapa kepala desa tidak mumpuni, dia bisa bekerja sama dengan entah itu Mendagri, entah dengan perguruan tinggi untuk membuat semacam sekolah dalam tanda kutip, kursus singkat atau apapun namanya, untuk meningkatkan sumber daya manusia, kapasitas dari kepala desa. Itu pertanyaannya adalah apakah orang desa masih menonton televisi? Nah, itu saya kira harus menjadi catatan penting dan tentu saja itu harus di-riset ya. Kalaupun mereka menonton televisi, acara apa yang paling mereka sukai? Karena saya curiga mungkin data internet masuk desa ini kalau nggak salah sudah hampir 80% ya. Jadi kemungkinan besar warga desa sudah banyak mengakses YouTube juga. Masyarakat yang kita bicarakan saat ini bukan lagi masyarakat yang bisa dikontrol menurut saya. Itu yang harus kita catat. Semua sedang masuk di dalam environment kemodernan. Semua differentiated. Masyarakat udah pegang mobile phone-nya masing-masing. Sehingga ini yang menyebabkan kalau saya punya buku, saya kasih judul Keriuhan Komunikasi. Itu juga bisa.